Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Muafakat Melayu gagal kerana ada individu seperti Anwar Musa dan kluster broker. Perpaduan Melayu hancur kerana ada individu seperti Anwar Musa dan sahabat kluster brokernya. Mungkin setelah lihat dirinya semakin hanyut dan tidak relevan dalam dunia politik, maka Tan Sri Anwar Musa fikir beliau harus buat comeback dengan beri kenyataan popular. Kenyataan popular yang dipilihnya adalah berkenaan konsep Muafakat Nasional. Kononnya dengan ada Muafakat Melayu maka ia boleh menghidupkan kembali penyatuan Melayu. Sambil itu Anwar Musa merindui kepada kemuafakatan yang pernah wujud antara UMNO, PAS dan Bersatu. Sayang seribu kali sayang, cubaan Anwar Musa untuk memperbodohkan orang UMNO dan Melayu tidak mungkin akan berjaya lagi. Sejarah bukan kisah lama tetapi sejarah hanya 3-4 tahun lalu sahaja. Kini Anwar Musa tidak penting dalam PAS. Dalam PAS pun ramai lebay yang perlahan mahu jawatan dan Mercedes. Rugi beri jawatan kepada Anwar Musa. Maka Anwar Musa harus tonjolkan diri, masih segar ingatan orang Melayu dan UMNO berkenaan tindak tanduk PAS dan Bersatu terhadap UMNO ketika wujud kemuafakatan Melayu. Lebih diingati adalah peranan orang-orang seperti Anwar Musa sendiri yang dibantu oleh Hishamuddin Hussein, Kari Jamaluddin, Ismail Sabri dan beberapa orang lain individu dari UMNO. Selain UMNO ditikam dari belakang oleh PAS dan Bersatu, UMNO juga ditikam oleh Si Kotol dari UMNO yang bekerja ikut arahan Tun Mahathir melalui Muhyiddin Yassin. Mereka ini sudah dijerut lehernya oleh Tun Mahathir, begitu setia buat kerja anarki untuk menghancurkan UMNO dari dalam. Bermodalkan kes yang direka oleh Kerajaan Mahathir terhadap Presiden UMNO, para Si Kotol pun dijadikan alasan untuk jatuhkan Presiden dan diganti dengan Presiden Barua yang akan bawa UMNO sujud kepada Mahathir. Tidak diketahui kenapa mereka sangat akur menjalani titah perintah Mahathir dan Muhyiddin. Ada kabar menyatakan kesemua mereka ada kes dan skandal yang diketahui oleh Mahathir lalu terpaksa akur dengan perintah. Sama ada kes boleh menang atau kalah, namun jika ada dakwaan saja pun sudah cukup menyusahkan turun naik mahkamah dan nama tercemar, maka lebih baik saja mereka akur kepada tuan mereka. Jika tidak sebab ini, apalagi sebab untuk akur dan sanggup lawan parti dan presiden sendiri. PAS pula secara sulit membuat hubungan dengan Bersatu demi mahu menyingkirkan UMNO dan Presiden UMNO. Maka seronokkah ada Muafakat Melayu seperti ini? Kenapa orang seperti Anwar Musa sendiri tidak desak Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk berundur? Hari ini Muhyiddin Yassin terpalik dengan hampir 7 kes rasuah, amla dan penyelewengan dana. Kenapa Anwar Musa, Hishamuddin, Khairi dan Ismail Sabri tidak desak Muhyiddin supaya berundur? Takut kenapa? Takut kepada Mahathir atau Muhyiddin. Syarat untuk UMNO kembali bermuafakat harus bermula dengan Muhyiddin Hamzah Zainuddin, Azmin, Tuan Ibrahim dan Haji Hadi berundur dulu. Seperti kata Presiden Dato' Ahmad Zahid Hamidi, UMNO tidak mahu dipatuk oleh ular yang sama di lubang yang sama dua kali. Muafakat Melayu gagal kerana ada individu seperti Anwar Musa dan kluster broker. Perpaduan Melayu hancur kerana ada individu seperti Anwar Musa dan sahabat kluster brokernya. Mungkin setelah lihat dirinya semakin hanyut dan tidak relevan dalam dunia politik, maka Tan Sri Anwar Musa fikir beliau harus buat comeback dengan beri kenyataan popular. Kenyataan popular yang dipilihnya adalah berkenaan konsep Muafakat Nasional. Kononnya dengan ada Muafakat Melayu maka ia boleh menghidupkan kembali penyatuan Melayu. Sambil itu Anwar Musa merindui kepada kemuafakatan yang pernah wujud antara UMNO, PAS dan Bersatu. Sayang seribu kali sayang, cubaan Anwar Musa untuk memperbodohkan orang UMNO dan Melayu tidak mungkin akan berjaya lagi. Sejarah bukan kisah lama tetapi sejarah hanya 3-4 tahun lalu sahaja. Kini Anwar Musa tidak penting dalam PAS. Dalam PAS pun ramai lebay yang perlahan mahu jawatan dan Mercedes. Rugi beri jawatan kepada Anwar Musa. Maka Anwar Musa harus tonjolkan diri,
masih segar ingatan orang Melayu dan UMNO berkenaan tindak tanduk PAS dan Bersatu terhadap UMNO ketika wujud kemuafakatan Melayu. Lebih diingati adalah peranan orang-orang seperti Anwar Musa sendiri yang dibantu oleh Hishamuddin Hussein, Kari Jamaluddin, Ismail Sabri dan beberapa orang lain individu dari UMNO. Selain UMNO ditikam dari belakang oleh PAS dan Bersatu, UMNO juga ditikam oleh Si Kotol dari UMNO yang bekerja ikut arahan Tun Mahathir melalui Muhyiddin Yassin. Mereka ini sudah dijerut lehernya oleh Tun Mahathir, begitu setia buat kerja anarki untuk menghancurkan UMNO dari dalam. Bermodalkan kes yang direka oleh Kerajaan Mahathir terhadap Presiden UMNO, para Si Kotol pun dijadikan alasan untuk jatuhkan Presiden dan diganti dengan Presiden Barua yang akan bawa UMNO sujud kepada Mahathir. Tidak diketahui kenapa mereka sangat akur menjalani titah perintah Mahathir dan Muhyiddin. Ada kabar menyatakan kesemua mereka ada kes dan skandal yang diketahui oleh Mahathir lalu terpaksa akur dengan perintah. Sama ada kes boleh menang atau kalah, namun jika ada dakwaan saja pun sudah cukup menyusahkan turun naik mahkamah dan nama tercemar, maka lebih baik saja mereka akur kepada tuan mereka. Jika tidak sebab ini, apalagi sebab untuk akur dan sanggup lawan parti dan presiden sendiri. PAS pula secara sulit membuat hubungan dengan Bersatu demi mahu menyingkirkan UMNO dan Presiden UMNO. Maka seronokkah ada muafakat Melayu seperti ini? Kenapa orang seperti Anwar Musa sendiri tidak desak Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk berundur? Hari ini Muhyiddin Yassin terpalik dengan hampir 7 kes rasuah, amla dan penyelewengan dana. Kenapa Anwar Musa, Hishamuddin, Khairi dan Ismail Sabri tidak desak Muhyiddin supaya berundur? Takut kenapa? Takut kepada Mahathir atau Muhyiddin. Syarat untuk UMNO kembali bermuafakat harus bermula dengan Muhyiddin Hamzah Zainuddin, Azmin, Tuan Ibrahim dan Haji Hadi berundur dulu. Seperti kata Presiden Dato' Ahmad Zahid Hamidi, UMNO tidak mahu dipatuk oleh ular yang sama di lubang yang sama dua kali. Muafakat Melayu gagal kerana ada individu seperti Anwar Musa dan kluster broker. Perpaduan Melayu hancur kerana ada individu seperti Anwar Musa dan sahabat kluster brokernya. Mungkin setelah lihat dirinya semakin hanyut dan tidak relevan,